Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaghfirul qa'imin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ibtala." Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan, "Ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, pun segenap para ustaz, lingkungan, rakas, renyah Masjid Jami Al-Muhajirin, mugi-mugi para sepuh, ustaz, kiai, tokoh diberikan umur sing barokah. Mudah-mudahan para ustaz, para kiai, tokoh masyarakat diberikan rezeki sing melimpah tur barokah. Mudah-mudahan diisungi keturunan anak putu sing soleh lan soleh. Tugas sing kula muliakan bil khusus guru kita bersama, yakni Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Kyai Haji Rahmatullah sekeluarga besar. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga, dilindungi dan antuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Tugas kula muliakan aparatur pemerintah, panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam sekaligus pengajian rutinan. Walaupun CP panitia iki acaranya rada kasar, terlambat, tapi tidak ada kata terlambat kalau untuk kebaikan. Setiap kita itu harapan kaderan, setiap ibu mengharapkan selamatan si duda ramai Haji Munawar berang. Katakan, tidak terikat waktu, tidak terikat masa. Kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun kalau bicara tentang syiar agama, maka yang akan didapatkan makna yang terkandung di dalamnya. Buatlah apa sebuah acara ramenya meriah bukan main, baru matuk boten diamalaken. Ngaji rupreng, kiai rupreng, godok di masjid kayak wongiya balik ahlak terobak percuma. Iya batan? Nah, di doyan laki ngelunjak awas. Oke, kira terus ya. Nah, artinya ibu bapak ibu sih kalau kuliahkan
pernah dimari pokok, yuk sarang-sarang bersyukur atas segala nikmat si Allah di Sumatera, terkhusus nikmat diisungi kesempatan, malah diisungi keuripan, ganti tahun, ganti minggu, ganti bulan, ganti dinten. Ternyata sampai dinten puniki usia boleh bertambah, tapi hakikat umur dikurangi. Kula pribados waktu dilahirkan jereng tahun 74 ning Plangan kabagi rahmat mumune brojol bebayu. Akak beliau one di kula premlogan. Artine kripun ternyata iki barang panjenengan tua. Niki mahkota kumpulan orang kumpulan hari menurutakan pikiran kalau nafsu tidak pernah berubah. Menurutakan pemikiran seolah-olah tetek gini kayak gini ini dijual pintunya barang pantung pintunya mah putu rolas. Ternyata kan rasa ini jalan wadulah sampai rumah rasa kuatnya Allah berarti inilah penyesalan manusia ketika uripe boten diisi karo ibadah. Nampi heran man kata uang mati durung kau ngaji, ake uang mati durung kau mandi masjid, ake uang wafat kereng kau lalu kau kian uang krenyang alhamdulillah dodok rambut kau kian. Semua wajah seacara berani yakin di akhirat mandi surga. Amin. Yang kau ngomong surga banyak. Ada orang isin. Tapi yakin man. Benar riwayat. Begitu benar siur semua ayo dipancingan menerakut. Sijilahan ayo dipancingan menerakut. Ibu disetop di kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ditanya di malaikat Jibril, mam air itu di mama surga. Permisi mama untuk menyakai tempat di raku. Satu ngajak di lawan raku makar manji. Dari malaikat kubeti wiyaki malaikat tulisan-tulisan bocaki. Bukannya elok salat ibadah udah cukup bumbu deh diperiksa. Di dalam di abang abang. Aku apa ibadah siji teman. Anu mau ngaji jojong bang. Anu mau salat jojong bang. Anu kiai orang pokoknya rapotnya juga. Kosok lah apa ibadah. Ya malaikat walukar kiai mulut. Aku jawab mau belum mulut. Orang kenal kalau Ustaz Kiai kalau arahnya siji Kiai orang tahu lagi minggu dari apa baik selalu ya sedikit baik. Nah itu boleh dodok kalau tidak masih ngalap-ngalap dengan masalah. Masalah berarti jebak loh. Nah,
sedanter. Bisa lebih syarat kurik masih sesa waktu terunik kapan. Tinggal waktu terunik kapan bakal berbalik menghadapi Allah melalui kematian masuk alam barzah menuju akhirat. Maka jelas sudah beruntung bisa dorong ragam kamu alim ulang. Untung minum ngaji. Ngaji ini terus puluhan tahun ini hampir mungkin 40 tahun lebih. Sejak tahun 20-an jadi sebab almarhum Abah Haji Muhyiddin sampai sini hampir 40 tahun. Ditakon je pinter atau wis pada bisa. Wis penting aturan kewajiban insya Allah. Ciling mengkono. Artinya kita jangan. Nantinya kita bakul. Nanti kita Endah. Si penting ibu bapa mama akhir hasil lepung bapa. Tapi dia yang ada warasan. Ibu buat bangkit macut kita. Mama kula buat bangkit macut kita. Tapi begitu wenten kiai macut kita, mama teteh akhirnya ngeburu nang iya yang kita kong buru. Tengah dia macut kita bingung. Ake sejarah, ake nasihat, ake kebutuhan. Wong kita mempunyai ekor tersebut ngaji. Kolas tahu di kalina dari ciri ke kota nong kebo bersama berdus ngomong ngaji berdiri-diri di kalina lalu bertahu ngaji nanti saya kini dodok ngehelen kiai masuk nanti ngegerunek gerunekan ibu dodok di tempat ngaji ibu dodok sih langsung berdiri-diri. Jadi ibu mengerti Allah kita bodoh bisa, tapi Allah menawa anak kita kaya kiai ku. Duh, bong dodok di taklim, dodok di pengajian, di majlis taklim, bu ane padu kaya bodoh patang puluhan. Lari kami kaya gerakan makhluk. Boleh diundang serapak nih. Rancang alas, benar-benar sangat rancangan berakmat. Benar-benar sepuh, wong sepuh. Rancangan awal sepuh di bangunan. Benar-benar rancangan. Pecuri sinten, rancangan ini. Benar-benar butuh ini, amin. Wong ini pun dongeng ini. Rancangan awal, bunge, tahun 60-an. Masyarakat tradisional selekok mudah kiai alim siji apa yang mungkin KKP kali atau yang lain acaranya mudah kontrama sekali-kali ayah bayar mungkin membantu apa yang boleh mengerti amin boten maka yang dipanggil petani apa yang amin. Jadi serangan tu, jadi serangan tu bisa kita maju saos. Nyekel dia sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ni kita ini pun ceramah. Nanti orang tapi mengko anak putu kita sih bisa terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi kejadian tahun 60 bulan Desember baru yang diceramah tahun 2015 itu di Rancang Tal Srekok wong pun saksi ini ngomong oh berarti ibu doangnya ngerti ya ibu dodok yang ini ngaji puluhan tahun ngedeleng kiai macet kita bener rendeng hebat ibu buat terbangkit termasuk ini jeruh hati ngegerunak ya Allah kita orang bisa tapi memang
untuk kita tuh nawa pintar kayak kiainya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wa jahadu fi bahasa jauh semuanya kan ake pada iman ila anda dina bicara tentang iman makam wal bakar rayu meniki lalu jese antuk hidayah si Allah. Hidayah Allah temur di hati wong si weter iman karena iman ini wadah wadah hidayah, wadah amaliyah, wadah sodako, wadah fardu, wadah sunnah. Wong kafir Islam sodako yatim asal mato berikan darah. Di mana? Wong kafir wong mudu dengan mudu biasa kayak kita satu ada berunan iman yang orang-orang besar. Anu wong nyantuni gawe bangunan masjid wong Cina kirim besi 10 ton bangunan masjid asal. Cuma ganjarannya orang yang di dewek di klemen karena lagi wadah teteh lagi gaya wadah si kiki tumbuhan iman dapat nyari rapat ke wadah ini walaupun wadahnya bolong-bolong lagi dodong ngerti balik hilang arti pengajian tulen asal mati klemen wadah karena umur bisa sesuai otak berlari maning mata kurang bagi kantor kuping kurang bagi kerumung wajar ngajar pendak-pendak ke arahnya keterbatasan dodok di badan ini kiri otak di kiri kubahan mata dodok kiri di ngaji otak kiri itu setoran motor orang yang makanya orang beri iman itu harus terkenal ya, orang beri iman itu dilihat dari perilaku lalu perlakuan yang bagus di sejintan-jintan itu membuatkan iman itu bagus wenten wong ngaji negoyan tapi ngomong-ngomong wong itu wenten wong ngaji negoyan tapi orang wawari terus tingkat kumpulu kerennya penghabar wenten uang ibadahin doyan tapi maksiatin doyan berarti wadahnya masih
ditakoni bagus nempel, maka harus bagikan lagi. Sedikit muharaman tahun baru dirayakan minimal weber robah, robah dikaraku, robah bahasa. Maaf, isi itu lagi nom. Pada tuan berarti tuan nek. Maaf, bu. Bayang tahu waktu mancing baru. Ibu-ibu ini lagi waktu bernyanyi itu sopan. Katanya dia pengen ngopi. Masih baru? Tambah usia, berubah waktu, hampir obat. Omongi obat, kamine obat, tingkah lakune obat. Sedikit lagi diperangi, bocah-bocah diperangi, kamine obat. Tunggu lagi dengan sosial, kita yang present work. Sing tua-tua ini berani rada gede handphone. Waktu-waktu diberi handphone dulu ngaji tapi tunggu sel adalah si aku yang membutuh perang sing rada tua ini saya ngerti duhur waktu ini lagi diperangi sini ngaku nendakon sehat senam aerobik di daerah gue satu minggu gue di lantai setel musiknya tumbul-tumbul menggoleh training kenceng lambinnya kaos kenceng pada kisit baris pada tuan kamu tukang ojek diwak langsung. Telepon si bapak ji orang kata banyak manusia. Oh tak pun saya hampir api di bapak ji mak. Telepon tidak senang tidak pun upload tiga yang kanan hidup. Aku tak pun bapak tidak kenceng. Salah saya kata ini mesti kenceng yang punya. Belum. Ya orang bisa boleh pasal ini grenya. Ngajinya doyan. Inilah di mana aku ciri wang beriman. Yang pertama, beriman. Wang beriman itu artinya beriman sendiri, ikhlas, isin. Bukan pilih menghantar handphone, wang desa ni pasang saluran internet, alamnya wifi dalam bahasa Inggerisnya wifi. Bayar orang wong. Di tas menteri, bocah-bocah orang lain, apa nunggu perang itu? Si biasanya ejak-ejakan hilang. Ditambah di musang saiki nikah pendidikan. Bocah sekolah sampai gantel juga. Sekolah madrasah berubah. Kok ada si sekolah? Ditambahkan yang ibu bapak si kula kuliahkan jadi lagi mantu santri orang bakal keimonan ibu ini kampung kula di sekolah ini dia lagi santri kok orang jelas kulipe kita orang jelas ayo jelas ini gantinya ayo
turun
Diutus mati asli. Klement mesem pun pengajian dengan macam-macam pun terus belum mati. Wah susah teteh. Sampai susah sih dari Allah, sih dari Allah. Terserah Allah. Merendah. Lanjut. Klement teteh pun boleh nangis. Kalau tak nangis kita berdoa oleh Allah. Ini oleh Allah. Tentu Allah. Berarti ini mati. Berarti Allah pengen panah. Tidak jumpok sini gue. Dia sebut. Nanti ketiga ini bisa terbuka. Amin. Sabar. Duit rapi cerewet. Jablak. Bundes bapre. Anak lagi protes. Boleh jual-jual ini model pokoknya. Menteri. Semoga nak bukannya. Susah sembarang bukan sampai gua harus senang-senang. Sabar. Musibah sabar. Ini ibadah sabar. Aku ibadah pun berat mah. Salat subuh abot, berjamaah berat, ngaji abot, sabar dilakukan dengan ini menggugah mendak berkah ini buat terbang di tujuh saya dipegang di sana mengikuti dengan proses. Terakhir iman takwa, jadi hati menjadi ikhtiar Tuhan betul. Lama manusia tu berdosen Allah kudeni, tapi cara buat ini bukan permainan, buat ini bukan berdagel, buat ini bukan isuk remen, sudah jalan saja apa adanya, remen sehebat apapun upaya manusia takkan pernah berubah takdir Allah. Inna sawabi tolimah la takriku aswaru akbar. Apa maknanya? Rencana manusia sehebat apapun berbakal berubah keputusan takdir Allah. Boleh lahir pelakunan biarapi keragilan bila-bila rezeki negeri-negeri aku takdir aku bunyi tulis sebarang kemenek minggu tanggal sekian bakal kerama negeri. Cuman kita lagi gengolnya mau. Apa sebabnya? Sebabnya nyambung saya apa gerak malu. Sebabnya nyambung tanggung si sejen. Wasilah. Jadi belum ngomong tapi aja kesimpul pernah begitu. Membahas kalimat mau kaya. Walah anda jawab di kalimat lata ibu aswal sampai. Tetek. Dia bunyi nangis ngomong. Metu bayi mati. Nangis dulu-dulu. Tasbek itu tersengit-sengit. Bawa pulang balik. Mencari tumpun yang buang kirang-kirang. Setiap bunyi nenek satu bantu mati. Ya Allah, ya kenali lagi itu kata-kata lupa. Nangis. Metu bayi mati. Nangis ya Allah, tolong jaga lagi mulai ya Allah. Aduh, barangnya tulisan takdire, jamba menumang. Kenapa? Air mata tiap kuti nangis di Allah, sujud di Allah, tasbih puter, banyu adem pitung puluh kursi buat di sibuk. Mendoa tiap begini Allah, ya Allah ya Rabbi, pengen kawin mani ya Allah. Ning tulisan takdir sedek orang baru sampai mati. Insyaallah.
pesan kang ake pada hijrah ya aladina pada tidak dilakune hijrah zaman si ibona sebutan lalu elok anak buok si jono mari kita hijrah itu atau sampai ahli sunnah elok wajib si ngomong mari kita kembali kepada syariat Islam itu arahnya itu ahli sunnah ahli sunnah maksudnya Islam si bukan syariat Islam sunnah syariat Islam lo baru sekarang dan mana aja lo pun ngomong nafsu antum dan kau sesuai kau asli anak kita kira antar ini pesertian nafsu antum pada mereka itu ciri atau kau ahli sunnah terus ini khawatir perang wis mulai di kampung pulau campur ratu di desa pulau satu campur ratu peradilan kacau kacau dalam pengertian percampuran pemahaman bongkar-bongkar pada tengkel dari rumah di kuno di rumah di perumahan kumpul di ribu nyampur dari sini pulau sampai di WA di bocang pantai juga kebusun Haji Munawar yang terhormat jangan menyesatkan umat keriung itu tidak ada dalilnya saya tonton harus merusak proyek Ustaz ini kisampun muda ini kampung-kampung sampun anjing ini terusir anak tahu di serat jimat di masjid pula menggone kaos kemudian celana lepis saat di masjid Jumat di masjid Jumat terusir dari mana pak? Bang sholat di pagi masa Jumatan begitu oh gak boleh pagi sholat Jumat di sini gak boleh emangnya ini punya pagi masjidnya punya saya masjid dapat bangun saya tanah-tanah saya yang bangun saya tanpa proposal boleh ceramah doang silah jatuhkan wah, itu lah aku boleh kawinnya anu sih murid-murid mengajik gelak ini beribin di masjid mah peparan karena gelak ini dianggap beribin ingin pergi besok masjid tak tutup atau kontak aku ini doang boleh pun gue lewani karena berubah jadi kita bangun dulu apa-apa kegunaan almarhum apa sering ibu dulu apa maksud lo jokin pengantin ini wis mulai lon-lon manji kalau bisa bonus dari kepiluan ibu tenang pernah pejabat ibu boleh fiskal kaos bukan sama jadi geser nih pertanda waladina hajaru hingga berubah kata lu samping hajar wajah hatu bisa kini jihad mah jihad itu bahasa grenek temenang sungguh-sungguh biar semangat artinya jihad pejat kita mengenai diri dodok mati jihad berat awan nafsu aku sakit doyan pengajian alhamdulillah kita yang baca rahmatullah wabarakat anak-anak atar telur untuk pengajian kita memperkuai semuanya baik
Kulo gak kapal banjir selat darat tanggal 10 Nabi Yusuf metu sakit sumur tanggal 10 Nabi Yusuf dudak nak malek maka dudak-dudak ke awan lewat lautan merah tanggal 10 Nabi Yusuf metu sakit iwak gede tanggal 10 termasuk kiam ke tanggal 10 ini Dorong ngaji, nulis ngaji, terdurung tak simpen oleh berkat
Joseph aku namun balik sini pelaku rogol dosa. Amin. 10 dosa seselengkakan balik sini istri nanti nyambing akep dosa nyambing akep raga. Jadi mulai sini ini mau kebalik kembali kau nak yang keringet Allah akan Jauh dikit, tetap ada
kon ki mati. Gresohon nangis. Ampura bahagia, ngapur-ngapur. Mata kenceng-kenceng sejauh akan di kopi darah belum mati. Masal kore kuat-kuat kuat-kuat kuat-kuat. Jadi ngawas tak kasar, kering, kenapa? Kredit mengaji di Wakoma. Wong ulang bancil. Walaupun hari sunnah wal jamaah orang radikal. Wong NU mah orang anarkis. Wong kiai punya orang pemarah-marah anus. Hanya nanti ngajaran ketika kasih sayang. Wis menanggil orang di bank. Walaupun bilang balik ke kajak-kajak. Wis menanggil. Lalu tinggi kebatehan kemarin terdumah. Dapat berangin dong. Apa yang dibayar dengan itu? La ilaha illallah.
subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sinten wong sing ngebaca niki setiap timbang 40 siji balen Allah ilangaken kesusahan kepribadane, Allah ilangaken penderitaanane, Allah ilangaken kefakiranane, Allah ilangaken kemiskinane, Allah ganti kelawan kejebaran rezeki sing barokah. Allah ingin dibalas. Dan dia dibalas. Dia orang-orang yang mengeringkan. Kayak semua